Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Nisa dan mari kita lihat apakah berita menarik dalam minggu pertama sepanjang Tahun Baru Cina ini. Pada minggu ini sahaja, beberapa kali desas-desus mengenai jam tangan pintar daripada Apple kedengaran. Ia dikatakan jam tangan pintar yang menggunakan kaca melengkung padanya dan dijana menggunakan iOS. Turut diperkatakan seramai lebih 100 orang di Apple sedang dalam proses membangunkan dan mengujinya. Samsung tidak ketinggalan sama dengan memperkenalkan keluarga siri telefon muda alih feature phone yang dipanggil Samsung RES. Selain itu, apa yang menarik turut hadir ke arena web adalah paparan skrin yang dikatakan sebagai jam tangan pintar daripada Samsung dipanggil Galaxy Altius. Vertu yang terkenal dengan telefon muda alih pada harga yang mahal memperkenalkan Vertu T yang dijana menggunakan Android. Seperti biasa, ia dilengkapi dengan Vertu Key memudahkan pengguna mengakses perkhidmatan concierge yang disediakan oleh Vertu. Dari segi harga pula, peranti yang menggunakan Android 4.0 ICS ini dijual pada harga melangkaui RM30,000 Malaysia. HP yang memberhentikan pengeluaran peranti webOS kini dilaporkan akan mengeluarkan peranti yang berasaskan Android tidak lama lagi. Satu lagi peranti baru yang dilancarkan pada minggu ini adalah Nokia Asha 310 yang dilengkapi dengan dual SIM dan juga sokongan Wi-Fi. Nokia Asha 310 dijangka akan mula dijual di sekitar Asia pada suku pertama tahun ini. Dalam dunia pelayar web pula, Opera pada minggu ini mengumumkan mereka mempunyai lebih 300 juta pengguna di samping mengumumkan peralihan untuk menggunakan teknologi WebKit. Mozilla juga tidak ketinggalan di mana mereka memperkenalkan Firefox versi Metro khas untuk pengguna Windows 8 yang mana ia masih dalam pembangunan peringkat awal buat masa ini. Untuk pengguna Linux pula, salah satu berita gembira adalah Valve telah melancarkan Steam untuk Linux secara rasmi dan menawarkan potongan harga untuk lebih 50 permainan selama seminggu bermula hari ini. Jadi itu antara rangkuman kami di Amans. Jangan lupa langgan saluran YouTube kami. Sekian, saya Nisa K untuk Amans.my. Selamat Tahun Baru Cina dari kami di Amans. Yosh!